Buan, dengar Buan. Faiz Osman, suara saya clear. Akmal, okey. Syahira, okey Syahira? Eh? Okey, Chun. Baik. Gemar sikit. Gemar di pagi hari tak apa. Gemar di malam hari tak apa. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hampa semua yang terus memantau siaran Nindya untuk edisi hari ini. Okey, seperti yang saya war-warkan, hari ini saya akan membawa seorang insan yang luar biasa. Seorang insan yang saya rasa lain daripada yang lain, iaitu Muhammad Shah Fidaus Sarum. Okey, sebentar lagi saya akan dapatkan Shah Fidaus. Anda kalau boleh, kita tenang-tenang. Ini baru introduction. Terima kasih kepada 966 orang yang sedang memantau siaran ini. Farhana, terima kasih banyak. Okey, dalam masa yang sama juga, saya akan buka ruang kepada beberapa rakan wartawan saya, antaranya daripada Cakap Sukan, daripada Astro Arena, daripada ada 2-3 orang, dan juga saya cuba dapatkan Fazil Zonis, okay, yang akan turut bersama kita pada hari ini. Okay, jika semuanya telah pun bersiap sedia, saya akan terus mendapatkan Shah Fidaus untuk bersama kita pada malam ini. Okay. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar? Ya, saya. Alhamdulillah. Syah, sihat, Syah? Sihat, sihat. Alhamdulillah. So, macam mana kehidupan kuarantin ni? Macam biasalah. Memang terkurung je kan. Tak boleh nah buat apa kan. Tapi Alhamdulillah, kita orang kat sini still macam boleh training, boleh pergi gym, apa semua kan. So, tak jadi masalah. Alhamdulillah. Tajuk yang saya buat hari ni, hati kau keras, Syah. Okay. Syah ni steady sebenarnya. Syah steady. Syah, okay. Seorang pelumba yang dalam pembikinan. Syah, kalau kita, sebelum kita pergi lebih jauh lah kan, abang nak tanya macam-macam kan. Boleh Syah mulakan untuk ucapan pada rakyat Malaysia yang ada yang menangis, Syah, pasal Syah dah buatkan orang Malaysia ni melihat bahawa anak Melayu, anak Malaysia mampu untuk melakukan sesuatu di Tokyo dalam keadaan jatuh. Syah, nak bagi ucapan dulu untuk rakyat Malaysia terlebih dahulu. First kali saya nak ucapkan terima kasihlah dekat seluruh rakyat Malaysia yang duduk depan TV, berikan sokongan kat kita orang ni semua, atlet Malaysia ni kan, yang compete dekat Olimpik, yang sanggup bangun pagi-pagi nak tengok kita orang berlumba apa semua. And then ada yang, itulah ada yang cakap apa ni, sampai terasa kan bila tengok kita orang berlumba tu. So, actually saya rasa macam message tu sampai dengan apa yang kita orang buat dekat dekat sukan ni lah. Maksudnya kerja kita orang ni apa semua ni, message tu sampai dekat seluruh rakyat Malaysia. Itulah, saya appreciate sangat lah. Okay, Parit setongkat tiba-tiba jadi popular lah. Aduh. Kan? Parit setongkat tiba-tiba jadi popular kan. Syah boleh cerita, Syah? Mungkin orang tak tahu. Syah, ada setengah tak tahu. Macam mana Syah dalam sukan ni, Syah? Okay. Boleh saya ceritalah daripada apa ni macam mana saya membesar. Saya dilahirkan dekat Hospital Muar Sultanah Fatimah, and saya membesar dekat Pek Songkat lah, rumah atuk saya. Saya membesar kat situ lebih kurang 10 tahun, and then saya berpindah randah lah dekat area Muar tu. And then bila saya dah sekolah menengah, saya berpindah ke kampung Sabah Awo. So dekat situlah, daripada situlah actually saya start start career saya sebagai pelumba basikal. And then bila dah saya rasa 3-4 tahun lepas, family saya bila adik-adik pun ramai yang dah habis sekolah, dah kahwin apa semua. Jadi parents tu pindahlah ke Tangkak, kampung belah ibu saya. Adik-adik memang semua basikal ke ataupun ada yang main bola, ada main takraw? Sebab apa? Kalau Tangkak ni popular dengan takraw tau. Yelah, betul.
Tapi dalam family saya tak pernah ada yang yang join sport lah, senang cerita. Maksudnya memang saya apa ni, punca lah. Maksudnya saya salah satu yang start untuk main sukan ni. So and then baru saya punya adik kayuh basikal, dan saya punya cousin pun ada kayuh basikal. So memang tak ada daripada family kita orang yang main sport. So jadi memang out of nowhere lah. Kenalan Syah selepas tu, sebab ramai yang tak mengenali Syah, ada yang kenal. Macam kita orang di media ni memang dah kenal lah. Tapi ada yang tiba-tiba meminati basikal kerana Syah Fidaus. Jadi, macam mana Syah? Daripada ke tournament apa awak masuk sampai awak boleh pergi sejauh ni? Actually dah banyak kot. Maybe highlight tu kurang. Saya pun memang dekat media sosial saya kurang sikit. Dekat media sosial saya punya Instagram pun saya tak banyak sangat expose pasal diri saya apa semua. Jadi maybe orang tak tahu. And ada sometimes saya punya orang kampung pun tak tahu yang saya dah ada kat Australia. Padahal saya dah kat Australia pun dah, saya rasa dah 8-9 tahun. Jadi saya sendiri jarang post saya punya live dekat media sosial. Jadi orang tak tahu apa ni, saya kehidupan saya ataupun saya ni atlet negara, orang jarang tahu. And maybe saya kurang dapat highlight lah, tu je lah. Tak apa, lepas ni abang highlight. Ni abang tengah highlight awak ni. So secara tak langsung awak akan, follower awak akan naik lagi tau. Hey. Ada yang sampai hari tu Syah, hari tu Syah dia pun cerita kat abang. Ada sampai yang tak masuk kelas pun ada, semata-mata nak tengok Syah Fidaus. Aduh, terima kasih yang support lah. Terasa kita pula rasa sebab. Ya, betul. Macam abang cerita kat awak itulah kan. Akak dia pakai telekung pun masa nak sembahyang tu pun. Allah. Menangis tengok awak. Terima kasih. Okey, kita balik kepada cerita di Tokyo. Apa jadi sebenarnya kepada accident tu? Okey, apa ni, let me explain first lah. Apa ni, dalam of course track, you can explain. No, of course. Okay, dalam track cycling ni memang quick reaction time, power quick reaction time tu memang sangat penting lah. Maksudnya memang apa segala pergerakan opponent kita kena alert and kita kena bertindak dengan pantas lah. Okay, so berbalik kepada apa yang berlaku masa perlombaan tu, apa ni, dalam perlombaan tu masing-masing, yalah, kita dah biasa berlumba dengan masing-masing. So semua yang ada dalam tu tahu kelebihan masing-masing yang ada kat dalam tu. So di depan saya ada pelumba daripada Dutch yang yang kita tahu pun dia silver medal untuk Kirin dekat Rio. So memang dia punya pecutan memang long sprinting, and di depan-depan tu memang top-top rider yang memang melakukan pecutan jarak jauh. Jadi yang di depan ni sebenarnya dia menunggu di belakang, and dia tahu yang saya punya style kayuhan memang 1.5 lap to go memang saya akan gas on lah. Maksudnya memang saya akan lakukan pecutan lah. Jadi baik, dia orang memang dalam keadaan bersedia untuk apa-apa yang berlaku 1 lap to go. Jadi bila apa yang terjadi waktu tu ialah pelumba daripada Gap Britain, dia sense ada someone yang coming from behind. Dia tak tahu siapa. Memang itu cara rider kan. Dia memang kita tahu ada pergerakan di belakang, kita kena react dengan pantas lah. Tapi kesilapan yang dia lakukan kat situ, dia overreact. Maksudnya dia keluar daripada dia punya lane sprinting. Dia keluar daripada position dia tu. So bila tengok balik footage memang nampak lah obvious. Dia terkeluar sikit je sebenarnya. Tapi disebabkan saya datang daripada belakang dengan high speed, so bila kita touch body, dia automatik kita akan berempit lah. Memang berempit, memang dalam track cycling ni memang lagi-lagi event sprint ni memang sikit je kesilapan memang boleh jatuh lah. Banyak berlaku terkeluar daripada track apa semua kan. So jadi maybe yang untuk kat Olympic kali ni banyak yang first time tengok apa ni track sprinting. So itulah yang selalu berlaku dekat dalam track cycling. Masa jatuh tu, semua orang anggap kata habislah kan. Tapi tiba-tiba awak buat satu benda yang sangat miracle. Awak nak, masa tu abang dengan Haji Zainal buat komentari. Kita pun tak tahu sama ada, masa tu Bazli saja yang mengetahui lah sama ada awak nak race tak race kan.
So bila jatuh, tengok kalau boleh tunjuk ada lagi kecederaan tu, ada lagi tak? Okay, ada kat bahu ni, kat saya punya rib lah teruk dekat belah kiri ni. Sampai sekarang bila saya angkat weight ke apa semua, saya akan rasa lagi lah. Kalau nak tarik nafas ni, still rasa dia punya pain tu. Okay, kita nak try dapatkan seorang wartawan yang semua orang kenal lah, ha? Bazli Azmi. Sebab Bazli ni, tak tahulah, dia pun dia ni memakan apa, tak tahu kan. Ada je dia ikut kan, dia tahu je kat mana kan. Kita try dapatkan Bazli pada ketika ni. Okay, Bazli Azmi mungkin dah bersedia. Kita nak cerita sikit, kita nak share. Mungkin ada di kalangan penonton yang tengok ni tak tahu Syah pun masa tu. Syah pergi sekali, Bazli ikut dah masa tu? Ya, yeah, dia ada. Dia ada daripada dia first day kita. So Bazli masuk, Bazli please masuk sekarang. Okay, sambil tu kita cerita, lepas jatuh tu, okay, pergi ke tepi. Bila ke tepi tu, apa perasaan masa tu? Okay, dekat bawah tu sebenarnya dah memang emotional lah. Maksudnya coach dengan coach Malaysia dengan coach GB tu ada sedikit pertelingkahan lah kat situ, yang masing-masing blame each other kan. Tapi after dia orang tengok footage, dia orang admit lah masing-masing. So actually biasalah, semua kita prepare lebih daripada 5 tahun untuk that competition kan. And then suddenly benda tu happen kan. Siapa tak rasa macam marah, kecewa semua dia kan. Tapi bila kita duduk, kita sit down balik, saya cakap dengan coach, kita relax. Saya cakap apa ni, saya nak naik, saya boleh race lagi. Sebab saya memang very confident, sebab masa first race tu saya boleh win that race easy lah. Maksudnya memang saya boleh pergi depan tu memang senang lah. Memang saya very confident masa tu dengan keadaan saya, dengan condition saya apa semua kan. Jadi bila saya turun, saya masih rasa kaki saya okey lagi. Walaupun saya sakit tapi saya rasa kaki saya okey lagi. Saya cakap dengan John, aku boleh kayuh lagi, aku nak naik juga. Saya cakap itu kan. So John kata, John, dia orang ambil baju saya, dia orang tukarkan baju saya apa semua. And then itulah yang kita continue balik race. Okay, awak, idola awak ada dalam ni, saya jemput dia tak masuk lagi. Dia kata awak make up untuk program ni, betul ke? Mana datang make up? Datuk Azizul, dia kata oh, dia pakai make up lama tu nak siap untuk rancangan ni. Aduh, jahat dia. Dia ada dalam ni. Saya try invite tadi tak dapat. Okay. Okay, selepas ada perbincangan dengan pihak ISN masa tu untuk oh, nak race tak race. Adakah ISN bagi kata, oh, you tak boleh race sebenarnya, you dah teruk ni? Masa lepas kejadian tu, apa ni, tak ada lagi. Saya tak jumpa, saya tak bagi tahu saya punya condition lagi. Saya dah rasa sakit tapi saya tak bagi tahu condition saya masa tu. Lepas daripada quarter final tu, memang saya memang dah tak boleh nak nafas. Saya nak tarik nafas tu memang tak boleh sebab sakit kan. And then saya turun bawah tu, saya cakap dengan saya punya staff apa semua, Cik Izam masa tu, saya cakap saya tak boleh nafas. Masa tu yang sambut saya Abang Zam dengan Izam. So saya cakap saya tak boleh nafas. So diorang turun bawa saya ke medical, and diorang terus bawa saya turun bawah, bagi oksigen apa semua kan. So dekat situlah yang bila diorang tengok saya punya oksigen low sampai 60 kan. So jadi makin lama makin turun. So masa tu ada orang cakap maybe ada something yang berlaku, saya punya lung bocor ke, rib patah ke apa kan. So itu yang buat diorang risau. Okay, saya tengah cuba dapatkan Bazli, tapi tengok, kita tengah live duo ni IG, play IG ni. Only 3 guests can be in your live room. Tengok. Jadi kita nak invite Bazli pun tak boleh lagi. Sebab apa saya tak tahu kan. Okay, Syah, satu lagi Syah. Apa Datuk Azizul kata kat awak masa, apa perbualan awak dengan Datuk Azizul masa accident tu? Masa kita orang, sebab saya lumba dulu sebelum Datuk Azizul. So jadi masing-masing tengah fokus race plan masing-masing lah. Jadi sebab saya pun tak berjumpa dengan dia sangat. Sebab bila saya naik, dia kat bawah. Bila saya turun, dia naik. So kita tak dapat berjumpa tu. Jadi tapi bila saya lepas dia habis race tu, saya tengah dah tukar baju apa semua, dia datang kat saya, dia cakap,
Dia tanya saya condition saya dulu. Kau okey ke tak kan apa semua kan. So apa ni, dia pun cakap kalau kau rasa okey, kau terus je kan apa semua kan. So memang saya rasa orang keliling saya pun positif semua kan. So that's why lah saya rasa. Dato' Azizul pun dia, Dato' Azizul dia kaki tercocok pun dia boleh kayu lagi. So saya ni apa dia sangat. Tak, tapi masa tu sebenarnya kita macam kita dekat Malaysia, kita tak tahu siapa apa terjadi kan. Jadi kita macam di Astro Arena, kami hanya mengharapkan Bazli saja. Jadi kalau Bazli tipulah kami kat rakyat Malaysia. Sebab tu ada satu ketika katanya tak boleh, ASN nasihat tak boleh. Adalah perbincangan-perbincangan tu berlaku kan. Okey, pada awak hari yang apatah pun pada kejadian awak nak pergi hospital tu, dalam kereta tu awak apa yang awak fikir sebenarnya? Saya nak kayu je masa tu. Saya siap cakap apa ni, doktor siap marah saya lah. Saya cakap boleh tak ambil basikal aku, ambil roller aku nak kayu sebab esok aku ada lumba lagi. Saya cakap itu kan. Lepas tu apa ni, Tan Sri Noza datang apa semua datang kan. So saya cakap saya nak kayu, saya nak kayu. Otak saya memang tak fikir benda lah. Saya cakap saya nak kayu je. Saya nak cooling down kan sebab bila kita dah buat big effort dekat track, tiba-tiba kita terus stop, berhenti. So memang esok tu memang kita struggle lah. So that's why saya nak kena cooling down apa semua kan. Tapi itulah dia orang cakap, relax. Apa ni, condition kau ni penting dulu kan, daripada apa ni, competition. Kau fokus diri kau dulu. Saya dah tak fikir lah betul, saya nak lumba esok tu je lah. Saya cakap dengan dia orang. Okay, pada ketika tu awak ada hubungi parents? Tak. Saya tak tahu. Tak hubungi siapa-siapa lah sebab saya pun tak ada internet masa tu. Tapi staff-staff ni lah yang handlekan benda tu. Dia orang yang update dekat saya punya family yang saya okay apa semua. Tapi serius, sampai Bazli pun boleh menangis kan? Wow. Saya cuba ni, saya cuba sebenarnya. Serius, saya cuba untuk dapatkan Bazli tetapi tengok, masih lagi sistem ni tak faham lah. Serius. Saya dah ada plan nak bawa 2-3 orang kejutan untuk awak pada hari ni, Syah. Tapi tak apa, kejap lagi. Kalau Syah. Kalau untuk 4,000 orang ni tengah tengok ni, kalau sekali lagi saya try untuk dapatkan Dato' Azizul dengan Bazli pun Dia ada. Tapi saya nak invite dia tak boleh, Syah. Abang nak invite dia tak boleh. Dia kuat main-main lah dia. Kita keluar balik kan. Kita keluar balik, jadi kita masuk balik, Syah. Kita try kejap lagi. Dia ada ni. Boleh invite dia. Sebab dua-dua kali dah invite tak boleh kan. Tu yang pelik tu. Okay. Satu lagi orang tanya. Awak dah tahu awak, condition awak, awak berlawan dengan mental awak nak race juga hari tu. Sedangkan kedudukan awak pada masa tu, condition awak dari segi kecederaan awak belum lagi strong. Jadi macam mana awak boleh, adakah awak paksa dia awak? Itulah apa ni, that's why saya cakap ramai yang tak tahu. Maybe saya rasa sebab saya dah train diri saya untuk keadaan-keadaan macam tu. Sebab kalau maybe orang yang dalam ni tak pernah tahu, saya pernah berlumba dalam keadaan bahu yang patah dekat 2015 punya World Cup. Masa tu saya crash juga event Kirin, and saya punya bahu dah terjojol lah. Esok saya lumba event sprint. So jadi maybe ramai tak tahulah apa ni, kisah saya apa semua, sebab saya pun tak pernah update apa semua tu kan. Jadi, and coach saya pula dia jenis memang dia tak nak dia punya atlet marshmallow. Maksud dia tak nak atlet dia jadi soft apa semua. Jadi dia memang, dia dekat luar dia memang macam seorang bapak, tapi bila waktu training macam komando. So jadi memang saya rasa kita orang dah di-train macam gitu. So that's why saya rasa salah satu penyumbang lah untuk saya terus bangkit balik lah masa tu. Okay, Bazli try request kok. Bazli tolong request siap. Tersyah-syah dah. Macam mana? Kan? Okay, Bazli, try masuk tu, request kat saya. Dato' Azizul tengah makan awak ni. Dia tengah makan awak betul-betul ni. Dia kata awak make up nak masuk ni. Macam-macam lah. Aduh.
Okey, selepas saya kena keluar kejap, bukan saya terpaksa buat macam ni sebab saya nak bagi semua merasa, semua orang menantikan selepas Dato' Azizul, Shah juga ramai yang nantikan. Jadi Shah, kejap lagi kita masuk sekali lagi untuk segmen yang kedua. Okay. Kita masuk sekali lagi, okey? Jangan ke Okay. mana-mana, kita akan ketika kembali selepas ini. Alright. Kembali semula bersama dengan Shah Fidaus, kita berada di segmen yang kedua. Okey, segmen yang kedua kita akan cuba pergi lebih jauh lagi lah tentang apa yang berlaku membabitkan Shah Fidaus di bumi Tokyo. Jadi saya dah invite Bazli Azmi, kita tunggu Bazli macam mana. Okey Shah, persiapan sebenarnya secara keseluruhan untuk saingan di Tokyo. Apa ni? Susah persiapan payah memang, anda macam mana? Dari segi persiapan memang saya rasa memang mantap lah. Memang kita orang memang dah ready untuk Tokyo tu. And saya sendiri pun actually memang
to be honest, memang saya struggle lah sebab saya duduk seorang-seorang dekat apa ni, kat Australia apa semua kan, tanpa saya punya housemate apa ni, Anis Amira dengan Fadil masa tu. So memang pergi balik training tu memang kita tak ada, selalu memang balik kita ada member untuk cakap apa semua kan, sembang-sembang apa semua. So memang tough lah untuk saya, tapi itulah, dengan training pun teruk masa tu, memang tough journey lah untuk saya tu. Sebab saya rasa masa tu memang John sendiri memang emotional lah masa apa yang berlaku dekat Tokyo tu. Okay, okay. Untuk kalian semua juga, saya bawakan cikgu saya, Haji Zainal bin Raup. Untuk makluman, untuk makluman Shah, kita buat gile-gile masa komentari tu. Masa okay. awak, masa awak jatuh, masa awak tak jatuh, saya buat. Saya buat je masa dia tak jatuh. Belum. Saya buat yang jatuh. Haji buat yang jatuh. Saya buat yang tak jatuh. Yeah. Jadi silakan Haji. Over to you. Terima kasih Zal. Terima kasih Zal. Shah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Surau kat Parit Songkat tu masih ada lagi ke? Alhamdulillah. Ada. Kat mana tu? Banyak. Masih ada ya? Masjid tu ada lagi. Yang betul-betul tu tepi lagi. Sungai tu. Tepi sungai? Masjid tu. Ya lah. Oh, ada, ada, ada. Ada satu kan? Masih ada lagi kan? Okey lah. Cantik lah tu. Itu pun tempat apa tu, saya pernah pernah berkecimpung kat area tu sekejap tu lah. Oh, iya ke? Tapi sekarang ni, tapi sekarang ni, kalau kita nak ikutkan, saya memang teruja lah. Saya terus direct to the point. Saya memang teruja sebab kita tengok kita ada ramai apa tu, ramai cyclist track. Okay. Cuma mungkin kalau boleh anda apa tu explainkan lagi, elaboratekan lagi tentang bagaimana gap yang yang ada sekarang ni di kalangan pelumba-pelumba kita dengan pelumba-pelumba elit lah. Saya meletakkan, kami meletakkan anda, Dato' Jeju dengan Fadil pada tahap atas. Tapi kat mana yang bawah? Alah, Bazli, hero sudah sampai. Jadi saya tak boleh cakap banyak lah. Kalau Bazli Azmi lah masuk dalam ni, bermakna saya saya pendekkan lah. Apa ni. Oh, jangan je, jangan je. Jangan je. Ji, yeah. Tokey Fun, Tokey Funfairnya saya je. Oh, okay. Tapi kalau Bazli Azmi ada, memang saya undur dirilah. Cakap betul lah. Saya memang tak boleh nak buat pula. Kita kita memang tak boleh nak, kita tak boleh nak apa ni, nak challenge dia lah. Aduh, nah, jangan je, jangan je, sifu, sifu. Kita kita punya gap di sini Syah. Kita dah ada, kita dah ada satu group elite. So sekarang ni kita nak bentuk backup squad. Kita dah ada velodrome apa tu bertaraf dunia, bertaraf antarabangsa. Tapi sayangnya kita tak guna pakai sebetul-betulnya. Saya bukan nak heret kamu kepada kancah kontroversi, tetapi let's be open, let's be professional. Macam mana cara untuk kita sama-sama membantu untuk melahirkan lebih ramai lagi pelumba-pelumba yang kalau seorang tak dapat pergi, kita dah ada pengganti. Seorang injured, kita dah ada kita punya pengganti dia. Macam mana, Syah? Okay, actually sebenarnya bukan kita orang je yang ada sebenarnya. Kita ada ramai lagi apa ni, pelumba-pelumba yang maksudnya yang lebih kurang. Maksudnya diorang cuma membezakan diorang, diorang tak banyak expose pada perlumbaan-perlumbaan yang kompetitif lah. So that's why bila kita boleh nampak macam contoh macam Azizul, kita boleh nampak dia punya bila dia on the track, dia punya kematangan dia bila waktu berlumba tu memang different. Kita boleh tengok gap dia jauh. Sebab apa? Sebab dia punya experience dia berlumba apa semua tu terlalu banyak. Jadi dia bila dia atas berlumba, dia memang very chill. Dia memang sangat matang lah bila even kadang-kadang tu saya sebagai teammate, kita tahu yang kita pergi perlumbaan tu kita tak cukup training. Tapi dia boleh execute the plan dengan baik lah. Maksudnya memang apa ni, pengalaman tu memang sangat penting lah bagi saya. And then saya rasa memang dari segi pembangunan apa semua, sebab saya rasa salah satunya sebab perlumbaan lah. Contoh terdekat kita tengok kat Australia lah, bila setiap setiap minggu memang ada lumba dekat track.
Setiap minggu memang ada lumba kat track. So that's why dia orang memang naik dengan cepat. Oh, so dia orang banyak backup. Bila yang ni tak ada, dia orang ada yang ni. Yang ni tak ada, dia orang ada ni. Lagi satu sebab kat Australia dia orang banyak track. So and then dia orang memang dia orang bukan fokus kat road saja, tapi dia orang fokus kat track. Jadi memang dia orang banyak pelumba-pelumba, dia orang nak apa? Dia orang nak sprinter, dia orang nak endurance, semua dia orang ada. Jadi sebab dia orang fokuskan benda tu. Tu yang bezanya. Okay, Ji, soalan kedua Ji. Soalan kedua saya, Bazir Azmi, jangan bersuara. Terima kasih. Okay, Syah. Kamu cakap tu hari, kamu nak pergi juga kepada World Championship yang akan berlangsung dengan ketiadaan Datuk Jijo. So, betul nak pergi? Dan apa matlamatnya untuk kesana nanti? First kali sebab sekarang ni saya masih berbincang lagi dengan coach saya, and coach saya pun memang dia dah cakap dengan saya sebab dia faham dengan situasi saya, apa ni, saya untuk preparation ke Tokyo ni memang saya rasa pengalaman yang memang tough lah untuk saya, and saya rasa tu salah satu yang membuatkan saya grow jugalah, apa ni, bila saya dekat Australia berseorangan apa semua kan. Jadi for now saya rasa macam Saya bukan stop training, saya still continue training, tapi saya just nak few days untuk balik ke rumah and reset balik. Saya still keinginan nak pergi tu memang ada, tapi saya still discuss dengan coach saya apa semua. Insya Allah saya akan pergi ke apa ni, World Championship. World Championship. So matlamatnya memang nak balas dendam ke apa kat sana? Tak lepas geram, atau nak balas dendam? Sebab saya cakap dengan coach saya sebab saya still nak recover dengan saya punya apa ni, rib ni kan. Sebab hari tu saya training dekat gym pun, bila saya angkat weight apa semua, saya still rasa dekat rib saya ni apa ni. So memang hopefully lah by the time saya nak pergi tu body saya boleh recover and apa ni, boleh perform ke, boleh tengok macam ni. Ya, betul. Lagipun sebab kita orang dah quarantine 2 minggu dekat sini kan. Memang tahu juga. Sebenarnya pada hari kejadian tersebut sesuatu yang luar biasa lah. Fizal dan saya masing-masing tertanya-tanya. Cakap mamak ni hidup lagi ke, mamak ni parah ke, patah riuk ke, macam mana? Sebab lepas jatuh dalam keadaan macam tu kan, saya tak pastilah, saya tak pernah tengok keadaan yang mana orang akan bangkit dan boleh relax dan besoknya boleh sambung lagi apa ni, race. Ini bukan race apa tu kecil-kecil. Ini race Olimpik. So saya harapkan, saya doakan supaya kamu terus berjaya dan kemudiannya apa yang telah berlaku tu menjadi inspirasi lah kepada anak-anak muda, atlet-atlet yang lain, supaya apa tu jadikan dia sebagai satu tiba semangat yang tinggi. Sebab saya nervous, saya tak boleh tanya banyak sebab Bazli ada kat situ. Betul. Saya setuju. Saya dah tak boleh nak kata apa lagi dah sebab Bazli Sifu dah muncul kat sini. Syah, terima kasih banyak. Okay, salam kat orang-orang Pak Stongkat. Kalau jumpa nanti. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih, bang. Terima kasih, Zal. Kena undang. Okay. Baik, Ji. Terima kasih. Sama. Bazli, over to you. Okay. Ada saya. Okay. Saya host, saya tak tanya, betul awak nak jawab betul lah. Tunggu dulu. Betul lah, saya ingat tu saya macam nak bertugas lah. Tak, rancangan ni saya punya. Mazli, saya tak mau cerita pasal, sebab saya dah cerita, Haji Syah pun dah jawab benda-benda yang telah diutarakan. Apa momen awak bila Syah jatuh, lepas tu awak pula berkejaran pergi sampai hospital semua? Boleh cerita sikit senario yang berlaku? Bila Syah accident, first kali yang saya, momen yang saya ingat is dia keluar dari track dipapah oleh Izham Muhammad. Muhammad Izham Muhammad dengan coach Zam. Saya tengok dari jauh, sudah ada something wrong, something happen. Sebab Syah kita tahu dia steady, tapi bila basikal dia Zam dah angkat, Izham pula papah ada, something wrong somewhere. Sebab kita tahu lepas dia menang repechaj pusingan yang ketiga tu, dia strong. Tapi bila benda tu dah dipapah keluar, pergi ke medik, alamak, saya rasa ada something wrong. Sebab kita punya plan is nak kirim dua orang nak masuk final. So bila Syah dah macam tu, okay, saya terus update office, ada something wrong, Syah accident. Sebab masa tu kamera tak fokus kepada dia. So masa tu saya inform Mamu, pusing kamera terus shoot Syah.
dipapah, turun. Dia dah pegang rib. I said, okay, ada something wrong berlaku. Tapi kita tak tahu sebab dia jauh. So, okay, kita ambil masa, kita shoot dia punya pergerakan dia sampai medic take over lah. Then, masa tu, terus naik atas stretcher, terus usung keluar. Ah, sudah. Something wrong somewhere. Memang ada ada masalah berlaku lah. So, saya dengan Mamu ni, kita dah inform Mamu macam mana kita kena buat keputusan dengan cepat. Sebab kita tengah live. Kita nak angkut semua barang, pergi dekat tempat apa macam macam team Malaysia punya punya apa punya area tu lah. Sebab dia tak pergi ke pit, dia pergi ke tempat medical. So I discuss sama macam mana ni Mamu, kita nak decide nak stay sini ke, sebab kita akan ada crossover. Tiba-tiba lah studio nak okay Basli, apa berlaku? Mampus, kita tak ada kat situ, problem. And so tapi kita kita check office, dia orang kata okay stay kat situ, you orang kena dapatkan Jack Carlin lah, kena dapatkan Azizul lah, Leverson lah. Saya tak apa, saya dah bimbang masa tu macam mana ni Shah kat sana. Luckily lah ada kita punya informer-informer dekat sana. Kita ada Tan Sinoza, kita ada Datuk Amajid, Izham beritahu dia hantar gambar apa semua lah. So kita tahu something wrong dah berlaku kat Shah. Bila dia masuk ambulans, saya dah cakap dekat kita punya cameraman, Mamu, ini big problem. And kalau dia naik ambulans tu dah ni problem lah, sebab kita tahu Shah dia injet sikit-sikit, kalau setakat retak-retak tu dia akan masuk balik. And so bila dia masuk ambulans, alamak, memang problem lah. So itu moment saya dah, saya tahu that moment tu saya kena share dengan rakyat Malaysia. So masa tu kita terus maklumkan that okay, Shah Fidaus ada problem, maklumat yang kita terima, rib problem lah, lung problem, habis semua problem keluar lah. Masa tu dah meletup. Orang dah, orang Malaysia dah goyang. Kan? Macam mana Shah? Dia bukan pasal nak masuk Olimpik macam seorang anak muda. Ah, legend dah mari. Azizul, Azizul pula masa tu. Azizul pula masa tu, dia duk fokus dekat dia punya race. Macam, alamak, harapan Malaysia ni dekat saya ni. Mamu, jom kita pergi hospital. Pergi hospital, mula-mula sesat jalan. Tak jumpa. Tak jumpa hospital. Kita lah orang, kita orang Penang. Mamu kan orang Suri Hara. Mana tahu hospital kat Jepun. Kan? Lepas tu pusing-pusing-pusing jumpa. Nasib baik kita punya mantan Menteri Belia dan Sukan, dia punya team banyak bantu kita mencari jalan kebenaran lah. So akhirnya jumpa Syah dekat hospital, and kita terus update dari semasa ke semasa. Yang the best part, satu tweet je pam meletup. Satu tweet je pam meletup. Mampak sangat lah orang Malaysia sangat menyayangi rider macam Syah Fidaus ni. Kau tak harap je dengan dia. Okay, tak. Dato' Azizul, kita depan-depan tunggu lah, senang lah. Kita tak payah tunggu lama-lama lah. So Datuk Azizul pun kena jawab dengan jujur, dengan ikhlas. Syah ni dah bertunang ke tu? Saya tak tahu lah. Saya walaupun saya duduk sebilik dengan dia, kalau bab-bab personal ni saya cuba tak masuk campur lah dengan dia kan. Tapi kalau saya boleh mencelah lah, saya nak beritahu yang pertamanya, Basli memang bagus lah dekat Tokyo itu. Dia memang kudu kehilir, kejar, cover kita orang sampai sanggup ke hospital semua tu. Apa-apa news kita orang dekat dia waktu tu. Dan juga Syah memang respect betul lah dia. Saya waktu tu saya rumba, saya tengok dia jatuh, memang saya susah hati tau. Dia macam adik saya tau. Tapi kita nak tengok dia apa semua tak boleh, sebab yalah kita pun nak fokus rumba semua kan. Kita ada race apa semua, jadi saya terpaksa fokus. Lepas tu bila saya dah habis race tu, tahu-tahu dia dah tak ada dah. Dia orang bawa pergi hospital tak silap saya. Jadi saya kena balik. Kita pun nak tunggu news lah, news from Basli apa semua. From there kita tahu. Dan saya tahu-tahu dia sampai bilik malam lah. Dah lambat dah, dalam pukul 9 malam macam tu lah. Kan? Tengok padang penuh dengan luka, terkoyak, baju terkoyak apa semua. Memang kesian lah. Malam tu dia pun tak tidur rena saya rasa malam tu kan. Tapi saya memang suka lah semangat dia tu. That's why saya panggil dia tulang besi urat dawai. Tapi masa dekat hospital, Syah, setiap ciapan yang saya buat, menerima sambutan yang menggalakkan daripada gadis-gadis Malaya lah. Yes. Mereka macam tak sangka. Jejaka Malaysia ni mempunyai kekuatan seperti itu, husband material sangat. Tak, jadi
Bazli, sebab tu saya tanya dia, saya tanya Datuk, Datuk kata Datuk angkat tangan awak, Datuk kata saya hal peribadi saya tak campur kan. Syah, sebelum apa-apa terjadi Syah, lebih baik kita straight to the point lah. Status single. Nak ikut nak kena ikut. Wei, dia mengaku single betul lah. Okey, Bazli, awak antara orang yang terima. Okey, kita bagi Syah lah. Syah, masa tu, masa dah pergi hospital, awak boleh buat relax. Orang Malaysia ni, awak tak tahu, jantung dah macam hidup tak keruan, makan macam tak nak fikir pasal awak. Awak boleh ambil, awak duduk depan hospital tu, Bazli ambil, awak boleh buat relax kan? Itulah macam saya cakap, saya rasa sebab kita orang memang dah di-train untuk jadi macam tu. So, kot saya rasa, so that's why lah saya rasa. Boleh tanya dengan Datuk Azizul sendiri macam mana kita training apa semua. Saya rasa tu salah satu sebab lah. Maksudnya awak ada soalan yang awak terlepas sepanjang awak, mungkin awak nak tanya soalan, ada yang terlepas? Lepas balik ke Malaysia, sebenarnya memang di Jepun lebih senang nak jumpa dengan legend-legend kita lah. Bila balik Malaysia, susah sangat nak jumpa. So, ini ialah reunion pertama selepas tamat Olimpik Tokyo. Betul. Cuma Syah, saya interview your sister. So, menangis semula. So, kita macam, kita tahulah situasi dia kan, sedih, rindu kat awak, 2 tahun tak balik kan. Diceritalah mengenai betapa rindunya mak awak kan. Semua orang rindulah, Datuk Azizul pun family rindu, saya pun semua orang rindu kita lah, orang baik kan? Okay, tapi Syah Fidaus, apabila mak awak mungkin ada call ke, mungkin ada bertanya khabar ke, sedangkan awak ada satu lagi tugas yang penting, Datuk Azizul takkan ke kejohanan dunia, jadi harapan kepada awak. Apa yang menjadi penguat awak untuk pergi ke kejohanan dunia? Sebab John Beasley cakap that mungkin awak akan pergi. Awak dalam keadaan 50-50 sekarang kan? Apa yang awak cakap kepada mak awak untuk lepaskan awak satu lagi tugasan terakhir tahun ni? Apa ni? Actually memang family saya, sebab kita orang dia pun faham sebenarnya dah lama saya apa ni dalam sukan ni kan. So memang dia faham situasi saya apa semua. Cuma yelah, sebab sebelum ni even saya tak balik Malaysia pun, kalau transit apa saya boleh stay jumpa dia dekat airport apa kan, dia datang visit apa semua. Tapi this time memang keadaan tu memang agak sukar lah untuk saya dengan family saya untuk berjumpa kan. Plus dengan masa kita orang kat sini pun, kita nak rentas negeri pun memang tak boleh kan. So tu yang saya cakap dengan coach saya nak balik, saya nak jumpa je dia orang dulu, and then apa ni, nak tengok keadaan family apa semua, and then saya continue balik lah back to training. Okay, maybe insyaAllah pergi lumba lah. Yes, tiga, daddy. Tiga perkara pelik yang orang tak tahu tentang Syah Fidaus, Datuk Azizul. Oh, okay lah. Take power aja, sorry aja. Okay, dah suka menyanyi dalam toilet ke, kat bilik ke, saya banyak kali kongsi bilik dengan dia, suka nyanyi. Tapi nasib baik suara dia sedap lah nyanyi. So yang kata, dia suka tidur. Memang dia boleh tidur kat mana saja. Kalau bab tidur tu ni memang saya memang respect dia. Dia hobi memang ya? Hobi. 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 Recover. Memang kuat kentut. Okay, Syaf. Tiga perkara tentang Datuk Azizul. Okay, sorry lah Datuk. Saya kena jujur, first kali benda yang nombor tiga saya tu, dia kuat gantung. Okay, jadi awak ambil nombor tiga dari nombor satu lah. Nombor tiga tu jadi nombor satu. Dia kuat kentut. Okay. Dia boleh kawan dengan dia. Apa? Tak, dua-dua orang ni sebenarnya boleh kawan dengan kawan kita orang lah. Akbar Sari. Okay, Bazli.
Bazli, tiga perkara menarik tentang kedua-dua individu ni. Sebab saya try nak dapatkan Fazil Zul ni sebentar lagi. Okay. Azizul, Datuk Azizul, saya dah kenal awak dah lama. Saya tahu awak seorang yang memiliki pegangan agama yang bagus. Saya tahu bukan kerana baca Quran, khatam Quran yang last week, beberapa hari lepas daripada live Nindya. Tapi saya tahu dia memang banyak hafal surah. And masa dekat Olimpik tu, saya pesan kat dia ada beberapa surah pun dia tahu yang dia hafal benda tu lah. So, which is very good. Satu atlet contoh. Kedua, Azizul, saya tahu that dia sangat menyayangi Amna Maryam dan Amna Khadijah. Anak-anak dia ajar mengaji, dia ajar study sendiri. So itu saya admire dia lah, sebab dia ada tugas sebagai student, sebagai bapa, sebagai rider, tapi kerja-kerja tu dia buat sebagai seorang bapa, bagus. Dan yang ketiga, saya tahu that dia memiliki dalam diri dia sangat kuat. So suruh buat apa pun dia boleh buat. So that's why dia ni menjadi atlet pilihan oleh ISN untuk projek R&D. Kerana mereka hanya pilih seorang atlet yang paling power untuk menerajui projek ni, dan sekarang ISN tengah kembangkan acuan sama untuk 14 sukan yang lain. So itu contoh daripada Azizul, diorang nak guna kepada atlet lain. Saya harap atlet lain boleh buat contoh macam Azizul buat. Syafi Daus, saya tahu that mak awak dah sediakan durian satu bekas nak buat pulut hitam ke apa. Dia kata tu kegemaran awak. yang kedua dia duduk dekat Melbourne seorang-seorang. Dah berapa tahun saya tak tahu, Jo. Saya rasa 2 tahun ke 3 tahun lah duduk seorang-seorang. Saya rasa dah sampai masanya Syafi Daus awak kena lakukan sesuatu untuk mencari pasangan awak dibawa ke Melbourne. Nah, kalau tengok komen-komen ni, ramai ni. Macam... Dan yang ketiga, Syafi Daus pun seorang Muslim dan seorang pemuda yang baik. Dari segi sasiah dan dia punya... apa nama? Sebagai seorang lelaki yang baik lah. So... Saya harap lepas ni apa yang berlaku di Tokyo ni menjadikan dia lebih strong dan dapat lebih banyak kejayaan, especially untuk World Champ. World Champ. Ya, macam saya. Okay. Azli, saya nak try invite Fazil Zonis dan juga Chun Jun Hong pun ada dalam ni. Kita nak try invite, bagi peluang kepada mereka. Okay. Hello, Balong. Ya, Balong. Okay. Eh, Fazli, nanti lepas sekolah kuarantin ni nak kena belajar makan eh. Sebab tadi puji melampau-lampau lebih tadi. thank you. Eh, hey, tapi nasi kandar tu okey eh? Nasi kandar okey eh? Oh, terbaik. Mantap. Habis. Tak, tu betul, okay. Tu betul. Itu tak ada belajar apa, tu betul. Kita tahu. Baik. Terima kasih, Fazli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, keluarlah Fazli, tunggu apa lagi? Sambil-sambil tu nak nyanyi sikit lagu Syah. Lagu favorite. Syah. Come on. Satu lagu Syah. Mat cayalah cakap dia, tak ada. Betul eh? Main tak ada. Gadis Malaya ni. Tak betul. Betul tu. Sebab apa? Semua orang tanya macam-macam lah. Tiba-tiba request friend Instagram saya, semua perempuan. Sama saya. Tung, sampai ke ada orang mesej dekat wife saya tanya, Syah ni dah kahwin, dah tenang belum? Hey, Jurong. Saya. Sajalah, invite. You want to say something tu? Saya saja datang tengok, nak dapatkan, wah, semangat dari ni, dua legend ni. So you want to say something, you know, kepada Datuk dan juga Syah? I'm super happy, I'm super proud. Saya tahulah, lepas diorang habis game tu mesti busy kan, so I ada tolong, adalah suruh staff tolong kirim saran dengan Datuk. Yeah, so, yeah. Good note lah, yeah. Okay, Jun Hong pun dah buat yang terbaik. Kita kena bagi kredit juga pada Jun Hong. This is Olympic, bukan kejohanan terjun terbuka Perak ataupun terbuka Penang. Ini Olympic. All the best divers dekat sini. Jun Hong, sikit dah Datuk Syah. Mungkin kita nak share sikit dengan Jun Hong.
atlet yang China yang 11 tahun, 14 tahun. Apakah China ada lagi yang macam tu? Banyak lagi yang dah standby macam tu? Ada. Ada. Ada eh? Bukan dua lah. Mungkin ada few candidates yang memang quality diving dia tu memang kat tahap tu. Okay lah. Saya pun tak mau kacau you saja je. Nak invite you saja. Nak say something kepada Datuk. Itu je lah. Thank you. Thank you, Jurong. Right. Okay. Jurong, thank you okay. So much. Thank you. Jumpa nanti. Jumpa nanti. Bye. Okay, bye. Okay, sambil Tok, kita tengok Datuk kenal dia, Datuk kenal Syah Fidos ni pada, boleh ceritakan momen macam mana mula-mula kenal? Okay, macam ni saya cerita lah. Memang menarik lah dia relasi saya dengan Syah ni. Saya ingat lagi masa saya balik daripada Olympic London, saya balik ke Ipoh. Sebab orang rumah saya orang Ipoh. Jadi saya cuti sekejap lah time tu. And then Syah waktu tu dia ada apa nama, dia punya apa nama, satellite camp, camp eh Syah? Serantau. Dia berlatih di Perak lah. Kita ada apa, camp latihan. Serantau, yes. Serantau di Perak. Jadi saya kebetulan waktu cuti tu memang, saya cuti memang saya memang kayuh lah. Saya memang tak suka duduk-duduk saja kan. Jadi saya join diorang ni semua. Geng-geng Syah ni, budak-budak junior. So bila kita berkayuh kat Ipoh tu apa semua, so kita dah on the way balik, kita kayuh, kita pergi ke Botel, patah balik Batu Gajah, balik masuk belakang, tak sampai balik ke tempat tempat yang mana kita nak habis tu, Syah ajak saya sprint tau. Oh, Syah ajak saya sprint lah, cakap, oi nak jadi sprinter macam macam abang dia panggil macam tu, nak jadi macam abang kan. Oh, dia cakap, tak apa, saya kena biasa-biasa lah. Cakap, okay, kau pergi sprint. Dia sprint betul, seorang-seorang dia. Sprint. Laju pula tu sprint. Tapi saya tengok dia memang hati dia kering lah. Saya nampak dia memang one day ada potential lah. Dan saya tak sangka lah, few years after that, tengok-tengok dia training dengan saya dekat Melbourne. Yang sebelah ni? Yang sebelah ni? World number one. World number one. Tony sini. Antara dua. Boleh jadi number one dalam acara 1 kilometer. Satu lagi dia boleh jadi pengacara kat sekarang ni. Kita jadi pengacara. Boleh kita start daripada sekarang. Atuh dia untuk jadi pengacara. Del. Ya saya. Mana awak? Awak bagi explanation yang sangat baik pada masa live tu. Awak rasa masa tu apa yang bermain di pemikiran awak tentang insiden membabitkan Syah pada ketika tu? Hello. Pada kesian dia, line dia slow. Saya rasa time tu sebab lah, sebab dia jatuh kan. Dan tak sangka, sebab saya dah nampak time tu dia punya movement nak ke depan tu, lagi satu lap tu memang dia boleh dapat race tu, dia boleh menang kan. Tapi apa benda dah berlaku. So after that saya terdiam juga lah. Kalau macam tu Abelan, Abang Azlan Mubin ada kat situ, dia macam tengok saya, saya memang senyap je lah. Macam Syah serius lah jatuh. And then tahu-tahu dia pegang dia punya rib tu kan, kesian lah. Memang rasa macam sedih kat dia. Sebab juga lah dia dah training 5 tahun je tu. Datuk Fazil Tulis, dari kacamata Datuk. Memang korang ni selalu cakap, dua orang ni, Syah Fidaus dengan Fadizoni sini, memang the future champion. Kalau saya tak, kalau anything happen to me in the next year, next 2 years or next few years lah, 3 years ke after Paris ke, kalau saya dah nak bersara gantung saya punya basikal, saya tak risau. Sebab kita dah ada dua orang ni, kita kena jaga elok-elok dua orang ni. Dan saya pun cuba untuk mencurahkan sebanyak yang boleh lah ilmu saya secara directly dan juga indirectly kepada dua orang ni. Sebab diorang semua ni yang bukan saja ada talent, tapi diorang ni juga memang work hard. Diorang memang betul-betul nak menjadi pelumba yang terbaik di dunia. Diorang ada willpower. Diorang berkorban macam-macam dah. Syah macam-macam berkorban. Tak payah cakap lah kan. Jatuh, tinggal di Melbourne lama-lama, semua-semua. Fadil, bapak dia meninggal tahun lepas tak silap saya. Lepas tu dia pun ada banyak juga melalui suka duka juga untuk berada di tahap sekarang ni. Waktu awal-awal dulu, antara kita tiga orang ni, Fadil adalah antara yang macam awal-awal tu macam
kurang sikit lah self confidence. Dia macam ada doubt. Tapi saya cuba, saya basuh dia. Saya ingat waktu Asian Games di Jakarta tu, dia takut tau. Dia cakap, kita boleh menang. Saya dengan Syah semangat kan. Lepas tu dia cakap, boleh ke? Ni China power ni. Apa? Japan power ni. Saya basuh dia. Kan, kena basuh. Tapi secara nicely lah kan. Saya cakap dengan dia, saya motivate dia. Dan once dia dah break that pattern, dia dah percaya go against dia punya doubt tu. Sekarang dia dah to the next level dah. Dia dah percaya, dia dah go. Sampailah sekarang tengok, siapa sangka dia dah jadi world number one dalam acara 1 kilo. Dan juga dekat Hong Kong tu, dia dapat mengalahkan Yuta Wakimoto dengan Yuta Nidai. Pelumba memang top. Dua Jepun. Yes, memang top. Dua Jepun tu. So memang, sekarang ni diorang ni, bagi saya diorang ni memang world class level lah. Jadi berkat marah Datuk secara lembut tu mengakibatkan Fadil berfikir banyak sehingga rambut dia jadi macam tu lah. saya nak mencelah sikit. Boleh. Apa ni, saya rasa macam kita orang rasa junior ni kan, bersyukur lah kita orang ada satu role model macam Dato' Azizul Hasnain Wang kan. Dato' Azizul ni dia ada satu perangai tau. Dia jenis, dia kalau marah kat someone tu, dia punya cara tu buatkan kita boleh accept. Oh, maksudnya dia pandai, dia nak main dengan emotion kita apa semua tau. So jadi ada orang macam kita cakap marah-marah direct tu, kita macam rasa sakit hati kan. Tapi dia punya cara tu, dia pandai nak tarik kita untuk, dia sebenarnya dia nak nasihat, tapi dia marah ataupun dia tu, tapi dalam masa yang sama dia nasihat benda yang baik. Oh, maksudnya dia punya cara tu kita boleh accept dengan dengan tenang lah orang kata. Dia punya cara dia tu pelik sikit. Okay Fadil, awak diletakkan dalam kelompok yang, awak ni 2024 di Paris ni, kira tiga orang ni yang akan pastikan lagu negaraku naik ni. Awak dah tengok bagaimana Fadil jatuh, Syah jatuh. Awak dah tengok macam mana Datuk berusaha keras. Jadi macam mana Fadil untuk menjelang perjalanan ke Paris tu nanti? Sorry, lain selo. Tak dengar soalan. Teruk pula lain malam ni. Del. Ya. Abang rasa awak kena tutup rambut awak dengan topi lah, sebab rambut awak mungkin ganggu line lah. Aduh. Hello betul line tu. Ya Allah, kesian. Dek, keluar dulu. Teruk pula abang ni. Awak keluar dulu. Tapi Pak Long nak cerita lah, perwatakan Fadil dengan Syah ni memang berbeza lah. Macam Syah ni dia keras sikit. Fadil ni ada lembut sikit. Walaupun badan dia besar, rambut dia kembang macam tu, macam kawan. Tapi dia, hati dia lembut sikit. Jadi kalau saya nak nasihat diorang, approach tu kena berbeza lah. Bro kita. Saya nak lah, kena pakai helmet. Woi. Aduh. Fadil tu sangat line dia. Saya curi. Tak, bukan. Dia duduk ada pula, ada pula orang kata tak baik. Fazil Zonih tu, Hafizal buat macam tu je. Bukan masalah. Tak boleh. Line dia memang tak boleh. Yes. Line dia dah slow sikit. Korea. Opa Korea. Silakan. Saya terkesima lah tengok dua idola masa kat depan ni. Cuma saya tak start kayu sekali hari. Tak dapat kayu sekali je bang. Dengan Syah, dengan Datuk. Oh, kita kena lah nanti. Kita kayu kat track. Pak Ina nanti berkayu dekat track. Oh, baru syok. Kena track. Tuan nak try tu. Saya pesa lah. Abang pesa. Yang depan tu. Lek. Elok tu, kena pesa. Kena Wah, hasap. Okey Lan. Ada nak tanya apa-apa dekat Syah? Dekat Datuk, silakan. Kita open lah. Kita santai-santai malam ni. Saya nak tanya. Okay, Tok. Tadi, Tok, Syah semua share macam-macam kan. Tapi, Syah jawab boleh, Tok jawab boleh. Boleh tak bagi tahu macam mana? Yalah, Datuk ni daripada kecil. Saya, daripada dulu kita tahulah Datuk daripada Dungun. Yang kecek Melayu pun tak apa nak betul, Tok. Daripada kecil kalau sikut kan. Cakap Terengganu pekat dengan Dungun ni. Tapi, sekarang level dia lain yang ubah semua benda. Macam mana, Tok, boleh ada mindset yang different daripada yang nak cakap
locally Dungun dan Malaysian yang boleh ubah nak jadi world number one tu, tu. Nak pastikan, okay, sekarang ni legasi ni ada Shah, Fadil, ramai lagi. Tapi nak ubah, nak edikan betul-betul truly hilang semua sikap-sikap yang bukan Melayu tu, sebagai world number one tu. Macam mana nak edit macam tu? Okay, saya rasa nombor satu kena selalu berfikir di luar kotak lah. Selalu kita, biasanya kita selalu terperangkap dengan stigma masyarakat. Kita berfikir melalui apa, kan? Sebenarnya dalam kita, dalam kehidupan, dalam pekerjaan ni, kita boleh berfikir di luar kotak. Dan biasanya kalau kita berfikir di luar kotak ni, kita dapat menyelesaikan satu benda tu dengan lebih efektif lah. Bukannya cakap selalu macam tu, tapi kita kena mix lah, ada mixture tu. Dan yang keduanya, saya rasa macam diorang ni, diorang kena kuatkan lagi mental lah. Bila kita cakap pasal mental ni, mental strength ni, saya rasa it's a big component dalam dalam ni. Kadang-kadang kita punya mental dah kuat, tapi sebenarnya still a lot to learn, still a long way to go. Macam saya pun masa di awal peringkat macam Shah Fidaus ni, saya pun rasa macam, wih, saya dah dah kebal ni, dah pakai apa, baju armor ni. Tapi bila saya pergi ke certain tournament, kita akan rasa that pressure tu, benda tu bawa kita rasa betul-betul, wow, rupanya the challenge tu memang different. From there lah kita akan belajar the real experience. You get mature in sports, get mature in our apa, personal life dan sebagainya. Dan macam saya beritahu banyak kali, saya pun cakap kat Shah juga, mental strength ni dia boleh overcome kita punya physical performance. Kalau kita betul-betul ada, kita boleh control the mind, kita boleh menang perlumbaan walaupun kita tak fit ataupun not in a good condition. Dan Shah sendiri memang dah menjadi saksi. Saya dah buktikan kepada beliau ketika saya pergi ke kejohanan di Korea. Waktu tu saya memang bukan tak fit sebab tak training, tapi saya injured masa tu. Saya injured jari saya, saya tak boleh training. Dan saya pergi, saya boleh kalahkan pelumba Jepun yang in the tip-top condition sebab memang mereka target kejohanan tu. Dan Shah sendiri masa tu, dia memang tak percaya. Saya, kita berdua duduk dalam bus together. Kita on way balik ke hotel, dalam sejam lah perjalanan, dia sejam tu cakap, tak boleh nak brain, tak boleh nak brain. Jom, macam mana kau buat? Tak boleh nak brain, macam mana buat? Satu jam macam tu, dia cakap saya. Duduk in kepala, macam mana buat ni, betul tak? Jadi, bagi saya, indirect process for him. Saya ajar dia, dia tengok. Saya ajar dia secara lisan, saya bagi tahu, dan saya juga ajar dia daripada, saya tunjuk contoh-contoh kat dia. So, dia belajar. Saya harap nanti dia sendiri pun akan gunakan untuk diri dia, dan juga dia akan sampaikan kepada pelumba-pelumba lepas dia. Tok, kata tangan okey lah, jari? Alhamdulillah, lama dah ni, tahun 2019 tu. Okey, 2019, orang duk ingat yang terbaru. Okey lah, ada apa-apa soalan lagi sebelum Abang halau awak? Last, Shah. Kesah. Yeah. Shah, satu benda yang Shah rasa paling penting untuk nak capai level yang ketenangan Dato' Azizul bila on pressure, apa benda? Yes. Saya, apa yang saya rasa paling saya respect, apa ni, Dato' Azizul, dia punya mentality strength, mental strength dia lah. Memang superb lah, saya kata. Benda tu saya rasa above anything lah. Bila yes, otak kata tak boleh, dia kata tak boleh. Tapi kalau otak kata boleh, memang anything can happen. Okay. Padu. Jadi saya dah dapat semangat inspirasi pada Tok Jijo dan juga Shah. Esok pun saya kayuh laju lah. Terbaik. Yeah. Tapi yang cuma satu je saya nak minta. Nanti tolong adjust saya kayuh dekat velodrome tu. Yes. Boleh. Cun, tak ada hal. Pesa dia lawan. Kita lari kayuh lawan arah. Ha. Nanti saya nak keluar. Tapi ni Shah, continue lagi dua tadi. Benda apa Datuk buat tak beritahu. Tadi full kentut. Dua tu tak apa. Dia summarize kan kentut dalam satu. Okay. Bye-bye. Dia semua. You. Okay. Thank you. Bye-bye. Aduh, macam-macam. Saya nak ambil 2-3 orang rakan-rakan yang minta peluang untuk apa nama, live sambil-sambil itulah. Tapi honestly ya, guys, hampa dua orang dah buat benda yang bagi orang Malaysia ni jadi politik ni sampai bila pun tak habis. Tapi sukan ni dia tak kira, dia letakkan kita dalam satu kedudukan yang sama rata sebenarnya. Shah, anda duduk di lama tu, Shah duduk di Australia lama tu eh? Shah lama juga lah, daripada tahun apa Shah? Itu sampai awal-awal. Apanya? Duduk di Australia.
2013 saya kat Melbourne. Ha. End of 2013. 2003. Awak pernah ada satu senario yang awak kata, "Eh, apa benda ni? Cukuplah kot." Ada datang ke macam tu? Tak ada, sebab saya suka training dekat Australia. Sebab memang kita fokus dengan benda tu kan. Kita memang pergi balik training, pergi balik training kan. Saya memang suka keadaan tu. Cuma bila sampai tahap yang kita tak boleh buat apa masa tu dengan apa ni, COVID tu kan. Yang mak saya pula dia cakap, dia punya ayat, "Alah, kalau nak balik boleh je kan." Kita ni nak cakap apa ni? Kalau dia cakap macam tu kan, mak cakap kita macam tu kan. So macam memang boleh balik, tapi kita tak boleh nak balik sana balik. So benda tu yang buat saya macam, aduh, beratnya kan. Macam tu lah. Tapi slowly lah, lama-lama dia boleh terima. Okay. Pada ketika ini, yang ke udara ni adalah Yana. Yana ni adalah wartawan cakap sukan. Jadi wartawan cakap sukan ada dua soalan nak diutarakan. Yana, silakan soalan. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Yana daripada Cakap Sukan. Saya nak tanya dua je soalan. Untuk first thing, saya nak tanya Shah lah. Apa target Shah dalam acara Kirin dekat Olimpik hari tu kalau Shah tak kemalangan? Itulah macam saya ceritakan tadi dekat Pak Long, yang masa saya lumba untuk first round tu memang saya very confident lah dengan saya punya kayuhan apa semua. Memang bila saya lakukan pecutan tu memang tak ada masalah lah. Memang boleh pergi ke depan. Memang kita pun ada pelumba-pelumba yang terbaik kat dalam tu pun, saya rasa memang tak ada masalah untuk pass diorang kan. Memang kita prepare untuk benda tu. And then bila crash tu memang, sebab tu saya cakap bila turun tu semua emotional lah. Sebab kita memang dah prepare untuk tu. Kita tahu kondisi kita macam mana. Bila dah crash tu, dia punya body tu dah tak solid lah untuk lumba untuk next round kan. So kita memang target untuk both of us dekat final lah. Tapi apa kan daya kan, kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Betul lah, betul lah tu. Cara dia jawab tu, tu macam baca lirik lagu tu. Betul tu, betul. Sekarang ni saya sahkan tu. Yana, okay, soalan kedua Yana. Okay, saya nak tanya untuk Dato' Azizul dengan Shah. Boleh tak kongsikan sikit disiplin rutin harian, macam apa yang selalu buat lah? Okay, sama je. Okay, Dato' Azizul, sila ceritakan. Dato' lah cerita, Dato'. Oh, rutin harian kita kalau dekat Melbourne tu memang very packed jugalah. Kita akan start gym seawal pagi, pukul 6, kadang-kadang 7 macam tu. Lepas tu, kita habis lepas 2 jam lah. Dalam 2 jam setengah macam tu habis. And then kita kena makan terus, stay away, kena makan untuk recovery kan. Lepas tu kita kena take nap. Shah lama dia nap. Because dia king. Lepas tidur. Okay, gua. Okay, lepas tu kita akan pergi ke next training session, start 1 sampai pukul 4.30, pukul 5 macam tu. Dan kita balik. Dan balik kita kena masak. Dan lepas masak kita makan, kita kena rest lah. So that's the routine lah for our life. Kita buat the same thing every day. Every day. Sama je. Selalu siapa yang masak? Saya memang masak sendiri lah kat rumah tu. Masak sendiri. Alright, itu je kot. Okay. Saya minta sikit ucapan untuk Merdeka, boleh tak? Bagi semangat Malaysia sikit. Ya, Datuk. Silakan. Okay, untuk seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengucapkan pula. Hari kemerdekaan. Gunakan untuk kita sama-sama membarakan lagi semangat kemerdekaan. Kita sama-sama bersatu padu. Gunakan peluang ini, waktu ini. Kalau bukan sekarang, bila lagi kan? Sekarang ni untuk kita bersatu teguh dan janganlah kita bercerai roboh, okey? Jangan semangat kemerdekaan tu kan? InsyaAllah. Alright. Okay, itu juga. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Yana. Okay, terima kasih. Okay, Yana daripada Cakap Sukan. Tekan atas, Yana. Tekan atas. Pangkah ke atas. Okay, bye. Baik. Okey, saya ada masa lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk Tok, betul lah Tok. Saya bila saya tengok komen-komen ni Tok, Ahmad ni sikit je Tok. Ahmad ni, yang Ahmad bin ni sikit je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wira-wira negara. Tiga-tiga di wira-wira negara.
4 lah, 4-4. Oi, sedap. Tok sehat tok eh. Apa dia? Tok sehat tok. Okey, alhamdulillah sehat-sehat. Cumanya tengah tunggu bila sehat, nak sehat, habis quarantine ni. Oh, tok bila habis? Sama next week, 22. Next week, oh, ah. Abang Hafizah bila habis? Minggu lepas dah habis, ni sambung pula. Wah, azam betul. Din, okey Din, silakan. Eh, Pak Long. Over to you. Satu soalan serius nak tanya dengan Pak Long ah. Liana tadi single ke? Boleh check dengan owner cakap sukan. Pak, saya dapat sebab tu cakap di Syah punya mata Pak Long. Alamak. Aduh. Oh, Syah bukan tengok Pak Long. Ha? Syah tak tengok Pak Long tadi. Tak, dia tengok Liana. Ha? Mata dia. Ya, Radin. Saya sebenarnya tak ada spesifik soalan pun sebenarnya. Saya just nak ucapkan tanya, terutama sekali kepada Datuk dan juga kepada Syah. Spirit yang korang bawa untuk Olimpik kali ni memang sangat-sangat berbeza. Spirit tu yang kita rasa semua rakyat Malaysia perlukan sebenarnya dalam kita keadaan pandemik sekarang ni. Syah, waktu awak jatuh tu, bila kulit awak, apa orang panggil? Melecek kan? Atas setiap tu. Dia rasa macam mana Syah sebenarnya? Dia masa tu dia kebas lagi. Dia tak rasa apa. Dia macam okey lagi lah. Kita rasa sakit dia tu. Tapi dia malam tu yang dia akan rasa tu lah. Malam tu okay, nak tidur jujur. And bangun pagi tu. Oh, jahat. Okey, tu nak tanya. Kulit tu sakit dengan ditinggalkan kekasih. Mana lagi sakit? Oh, ditinggalkan kekasih lah bang. Ragu. Okay. Soalan saya dekat Datuk Ijo. Tok. Tak. Sebelum tu. Ha. Ni soalan ni betul-betul kan soalan yang cia-cia ni? Belum, bukan eh? Tak, betul. Betul lah. Saya ada satu baju yang Datuk punya. Apa, Citylis kan? Yes. Oh, baju tu baik lah, Tok. Oh, thank you. Thank you for the support. Ya, tapi hari tu saya, kawan-kawan saya nak beli kat saya. Dah habis lah, Tok. Tak ada restock balik ke, Tok? Itulah kita tengah tunggu apa kilang untuk buka balik sebab memang banyak betul kita terima apa nama ni lah sambutan yang memang hangat lah. Actually baju tu dah sold out lama dah kan, tapi insyaAllah kilang dah buka, kita akan stock up balik lah insyaAllah. Okay. Satu soalan untuk Datuk. Tok, saya ada baca orang kata netizen lah kan, netizen dia kata waktu untuk Olimpik kali ni Datuk memang target untuk dapatkan gold. Yes. Tapi rezekinya mungkin belum lagi tu dapat, bagi saya pencapaian tu dah cukup cemerlang lah. Tapi ada orang kata, betul ke kalau Dato' dapat gol tu, Dato' memang terus announce kan Dato' nak retire daripada Sukan Basikal Malaysia? Tak tahu lah saya nak cakap macam ni. Itu pun Allah Alam, kita tak tahu lah benda tu kan. Kita tak tahu, tapi itulah saya actually memang fokus buat saya waktu tu untuk menang pingat emas dulu lah. I don't know what's gonna happen after that lah. Tapi itulah, saya memang cuba untuk menang. Dan saya waktu tu tak ada motivasi benda-benda semua lah. Kita tak tahu. Kita tahu apa yang berlaku lah. Baik. Kita tahu jawapan nak jawab macam mana soalan tu. Betul lah tu. Soal saya menyampaikan suara netizen. Saya tak ada benda lain tu, nak screenshot je benda ni tu. Tu je. Okay, no problem. Okay, Syah. Thank you. Thank you, Tok. Pak Long, I love you, Pak Long. Hey, bagilah tagline error sikit. Tagline. Kat siapa? Depol kena cakap takkan saya? Awak lah. Kalau orang nak tengah tengok. Okay. Apapun kami diharap mengucapkan tahniah kepada Datuk Azrul Hasin Awang, Syah, dan juga terima kasih kepada Pak Long, the one and only. Ini era music it terbaik. Okay Din, thank you Din. Thank you Pak Long. Okay, Syah ada mungkin last lah saya ambil seorang lagi kawan saya sebelum kita tutup. Sebab saya kena respect, seperti saya kata, saya tak mau diri lama-lama. Sebab bila Datuk Azizul keluar je dalam saya punya program di India, lepas tu Datuk, saya punya DM ni, abang, Syah bila bang? Abang, Syah bila bang? Jadi saya kena bawa Syah lah kan. Okay Syah. Berat tu. Berat tak berat lah Syah. Tapi iyalah, serius, orang tengok kalian berdua, luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa sebenarnya. Kerana jatuh bangun balik. Datuk sampai, kalau kita tengok video di belakang velodrome bersama dengan Datuk Sri Rizal Marikan, di situ dah nampak dah, tak payah nak tunjuk benda lain, di situ dah nampak dah macam mana
hati Datuk rasa ralat tak dapat menang. Syah, apa apa reaksi awak, apa perkataan pertama kepada Datuk Azizul selepas pingat Perak tu? Actually, masa dekat bawah tu sebenarnya memang dah apa ni, kita orang dah peluk each other lah. Sebenarnya kita orang memang sebab sedih sebab first kali memang kita tahu actually gold medal tu sebenarnya kita punya. So jadi memang apa ni, kita nampak benda tu and then mistake tu daripada orang lain. And then memang semua tu dah hug each other, memang dah nangis apa semua kan. Sebab tapi dalam masa yang sama kita happy lah kita dapat Perak apa semua tu. Tapi memang nampak lah apa ni, Datuk Azizul dia balik bilik tu, dia memang take time lah untuk terima benda tu kan. Dia memang, dia cakap aduh hai, memang tak ada rezeki lah dia hati tu kan. Memang dia termenung lah balik bilik tu. Awak kenal Kak Erna? Erna Karina ni awak kenal? Kenal. Kak Erna ni Kak Erna ni dia selalu kalau basikal dia, saya masa buat litua dia selalu lah, selalu dia situ. Okay Syah, depan awak untuk seluruh rakyat Malaysia yang memberikan sokongan yang luar biasa untuk awak di temasya sukan Olimpik Tokyo baru ni. Saya nak mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua yang menyokong apa ni, seluruh kontinjen Malaysia dan mendoakan kesihatan saya. Teruskan menyokong and jangan jangan stop lah. Nyanyilah sikit, satu lagu, sikit je. Weh, jangan. Kau hujan je. Okay Syah, sekali lagi abang nak ucap terima kasih banyak kerana sudi spend masa sedikit untuk program Nindia ni. Kita program Nindia ni kita bawa atlet untuk lebih dekat dengan atlet dengan peminat-peminat. Jadi sekali lagi good luck. Terima kasih jemput. Pak Long, last super Azizul. Okay. Ini bila Azizul suruh saya tak boleh kata apa. Kak Erna, Syah, please Syah. Satu word je, satu lagu je, sikit je. Tahu. Muka tak nampak pun tak apa. Suara tu je nampak. Happy birthday to you. Okay. Okay Syah, thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, demikian tadi Syah Fidaus. Kita kena respect. Kita kena respect atlet. Walaupun dia dah tak ada tournament tetapi dia tetap ada rutin-rutin dia yang kena buat. Rutin-rutin yang perlu diikuti. Jadi kita kena respect. Dia masuk program Nindia ni pun satu rahmat dah. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada, ni belum last lagi ya. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Bazli, Haji Zainal, Jun Hong, bersama dengan Radin, Datuk Azizul yang bersama-sama. Jadi yes, mereka ini luar biasa. Mereka antara insan yang saya rasa sukar untuk kita katakan nak bandingkan dengan apa yang telah mereka pamerkan, apa yang telah mereka lakukan sepanjang sukan Olimpik baru ini. Okey, jangan ke mana-mana, ada lagi saya tengah mencari siapakah yang akan bersama saya secara live pada ketika ini. Saya cuba untuk mencari atlet-atlet yang mungkin tengah free pada ketika ini. Kita nantikan. Mungkin ada 2-3 orang yang berada di live pada ketika ini, saya cuba dapatkan. Okey, sambil-sambil itu suka nak diingatkan, Nindia akan terus membawakan atlet-atlet terbaik untuk bersama anda sepanjang siaran ini berudara lah. Okey, jadi siapa nak live dengan saya pun boleh. Kita bagi masa sedikit untuk siapa-siapa yang nak bersiaran dengan saya, silakan. Saya dah invite Datuk Chong Wei tadi ni. Datuk Chong Wei. Kita tengok Datuk Chong Wei ada tak. Kalau ada, okay. Kalau tak ada pun tak apa. Nak buat macam mana, Datuk sibuk kot. Okay. You all happy semua eh? You all happy semua? Okay, good. Okay, kejap. Kita nantikan. Kalau ada yang sempat, saya carilah. Eh? Yang tengah live. Banyak sebenarnya yang tengah live pada ketika ni. Almaklumlah PKP ni kan. Okay. Kita try dengan saya nak seorang-seorang eh. Dalam masa 3 minit, lepas tu kita tukar-tukar orang. Kita try lah siapa yang kita dapat.
Okey, Musari Musa bekas pelumba basikal kebangsaan. Okey, Musai, apa nak share sikit tentang kedudukan negara? Ulang sekali lagi, putus-putus. Apa yang nak di-share dengan menariknya tentang kedua-dua pelumba terbaik negara ni? Wah, kedua-dua pelumba terbaik negara ni, Dato' Azizul dengan Shah Firdaus ni, sangat amazing lah. Mereka ni memang satu contoh yang boleh diikuti oleh atlet-atlet daripada Malaysia, terutama sekali dalam sukan basikal, dalam acara track. So, kita pun dah ada track, dah ada tiga track dekat Malaysia ni. Dan coming soon, Dato' Azizul punya track dekat Terengganu. Saya rasa penampilan dia orang kali ni dekat Olimpik sangat yang boleh katakan yang bukan saja terbaik lah, lebih daripada terbaik lah. Sebab memang semua orang tahu gold medal untuk kali ni Azizul Hasni, Dato' Azizul untuk target kali ni kan. Tapi dia dapat silver pun adalah yang terbaik, kerana sebelum ni dia hanya dapat bronze. Baik. Yap. Okay, dalam sejarah sukan basikal memang this is terbaik lah. Okay, Musaib, ucapan untuk kedua-duanya yang tengah tengok pada ketika ni. Okay, Dato' Azizul dengan Shah, move forward. Kena mungkin ada target lepas ni di Paris untuk gold medal, dan terus berjuang demi negara, demi Malaysia. Abang Musai kat sini memang mendoakan juga untuk korang dan sentiasa mengikuti perkembangan korang dalam sukan berbasikal, kerana ini adalah satu sejarah dalam sukan lumba basikal negara. Terima kasih Musai. Okey, Musari Musa tadi dengan pandangan dia, dia bekas penumbuh pasukan dan kebangsaan satu ketika dulu. Thank you, Musai. No problem. Thank you, thank you. Terima kasih banyak-banyak. Mana nak tekan, tak tahu. Atas pangkau. Atas pangkau. Right, nampak. Tak, saya Dabita try kot. Tak dapat. Okey. Kita tunggulah yang mana sempat lah, yang mana sempat. Sahabat saya sekarang ni, dia tengah sibuk dengan kelas. Dia kelas je lah ni. Okay. Jadi itulah. Saya ni, bila saya Shah, masa mula-mula tanya Shah, boleh tak? Dia ni pemalu Shah ni. Bila kita kata Shah, nak live dengan abang ni. Oh, tak ya abang, saya tak pandai cakap abang kan. Dia malu, tetapi alhamdulillah hari ni dia bagi. Dia ceritakan apa benda yang terbuku ataupun yang mungkin dikongsi yang orang tak tahu sepanjang apa yang terjadi pada ketika dia berada di Tokyo tempoh hari. Okey. Kalau tak ada atlet, kita buka kepada semua yang nak sama-sama nak live dengan saya, boleh silakan. Saya bagi masa sedikit. Siapa-siapa nak live? Fadil, abang try tak boleh, Fadil? Dia putus-putus. Sahabat saya seorang ni tengah sibuk. Dia tengah kursus. Dah invite dah ni. Tak, memang Fadil punya line tak berapa clear. Lizzie, saya dah cari tak dapat. Ini santai-santai aja. Santai-santai aja. Kita try Fadil. Dil, awak jangan bergerak, Dil. Tengok. Dia ada problem. Line dia ada problem sikit. Lain ada problem. Suku Adan pada ketika ini sedang menjalani apa nama ni? Khusus lesen B. Khusus lesen B. Datuk Razlan, syukur Pak Long. Syukur dia tengah assignment, saya rasa. Banyak assignment dia kena buat.
Oh, insyaAllah saya akan save live ni. Okay. Tak dapat, Fadil. Bukan tak cuba, kita cuba. Fadil, dah, try dah. Aina, saya dah try. Mereka kata rambut dia jadi problem mungkin. Ha. Kita cari, cari, cari. Oh, dia pun suruh invite Badrul Bakhtia lah. Oh. Ni Aiman kata, Fadil buat hal. Syahira Umar, terima kasih Pak Long. Line Fadil, okay, invite Mickey, semualah. Kalau nak ikut hampa semua, jenuh. Jenuh tekan. Ha. Okay, saya buka, saya buka, saya buka. Saya buka siapa yang nak live. Hantarkan kepada saya. Saya akan cuba proofkan untuk kita live. Ha, sebab saya tak mau bagi masa yang agak lama kepada Syah dengan apa nama ni, Datuk Azizul. Ha. Oh, macam-macam dia ni. Invite Firdaus Chu, Karl Nunes. Itu kan kita akan call masa bola mamak nanti. Amsyar Azman, Pak Long. Oh, hampa kena tunggu ya. Hampa tunggu sekejap ada lah. Ada lah yang sempat saya ambil. Okay? Mesti ada. Amir. Kita ambil fan lah. Fan, fan. Alah. Alah. Duk lelok. Tak expect pula lah. Dah duk lelok. Depa tak tahu mana satu pipi, mana satu pipi, mana satu cermin, depa tak tahu. Oh, sagi, sagi depa kata main kulim. Bukan, bukan. Penin, penin. Penin. Okey. Wan, nak say something. Saya hari ni saya nak buat pantas, nak ucap apa okay. Kepada Syah Fidos dengan Azizul. Baik. Datuk, first kali untuk Datuk, memang masa saya mula-mula minat tengok acara basikal ni, acara carry apa semua. Masa saya teringat masa Datuk pernah jatuh dulu, kaki dia tertusuk, paha dia tertusuk kayu velodrome tu. Okay. So, dia punya semangat dia, daripada situ dia tak putus asa, dia balik-balik main basikal. Sampaikan menang apa Perak baru-baru ni dekat Olimpik. So perkara yang sama berlaku pada Syah. Tengok dia jatuh cedera dan masih lagi semangat nak main dan masuk dalam repechage sampai dia pun dapat pre final juga. So semangat mereka ni saya puji. Memang saya respect. Memang rasa tak tahu eh. Memang masa Olimpik itu memang bercampur bau lah. Memang nak teriak pun ada. Nak rasa sembangga pun ada. So teriak tu apa? Daripada... Teriak tu apa? Cakap ni lok lah. Orang tak faham. Oh, sorry lah. Teriak tu macam crying lah. Crying. Aduh, tapi memang saya hormat dan saya respect dengan Datuk, dengan Syah. InsyaAllah, Olimpik seterusnya, kita mungkin berjaya, mungkin kita akan capai pingat emas ni. Terima kasih banyak. Peluk. Terima kasih banyak, Buat. Dan terima saya kasih harap, dan saya harap Olimpik nanti, Pak Long akan still commentate event ni. Commentate lah? Wow. Okay, Pak Long. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Wan. Okey. Saya... Apa tu? Okey. Last. Saya bagi lagi 2 minit. Sebab saya nak habiskan untuk bagi ruang kepada saya punya sahabat iaitu Saudara Fakri untuk bersiap sedia bagi editing bagai apa semua sekejap lagi nak siar dalam kepada
penonton-penonton di YouTube juga, saya ucapkan terima kasih kerana memantau siaran kami sepanjang siaran sebentar tadi. Okay? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kesemua yang menonton tadi hingga tak salah saya dalam 8,000 lebih lah. 8,000 lebih mendapat tontonan bersama dengan Syah Fidaus dan juga Dato' Azizul Hasni Awang. Okay? Jadi setakat ini dahulu pertemuan kita. Jadi saya akan save live ni, jangan terkejut. Invite saya. Oh, saya nak keluar lah. Sebab apa saya mula tadi 9:30 tadi. Jadi nantikanlah untuk minggu depan apa lagi cerita tentang pentas sukan negara. InsyaAllah saya akan bawakan nanti. Jadi sebelum kita berpisah, saya mohon anda semua, untuk sekejap, syukur kata apa ni?